Nah, kalian bisa lihat kan, nah, smart torch ini atau berpintar ini bisa dilempar, teman-teman. Nah, wow, seperti itu ya, teman-teman. Kita klik ke tangan kiri kalian. Nah, kalian misalnya mau menambang gitu kan, kan jadi keren gitu, teman-teman. Nah, misalnya ini, aduh, pengen nambang gua. Widih, udah kayak Minecraft Java aja gua. Widih. Selamat datang di channel Steven Gamer ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman cara download dan memasang add-on Smart Torch. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Smart Torch ini, itu kalian bisa lihat sendiri di thumbnailnya kan. Bisa megang di tangan kiri, di tangan kanan kan langsung terang gitu ya kan. Nah, dan juga bisa dilempar. Nah, teman-teman, ini Smart Torch ini buatan Ariel Gamers. Dan ya, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke, kalian cek dulu di link deskripsi, lalu kalian klik add-onnya. Setelah kalian klik, langsung saja teman-teman download. Oke, kita download. Nah, lalu kita download. Nah, sesudah seperti ini teman-teman, kalian klik smart torch-nya. Nah, langsung ada gambar Minecraft-nya ya, atau aplikasi Minecraft-nya. Langsung saja kalian klik Minecraft. Tapi sebelum itu, kalian harus hidupi datanya dulu agar bisa memasang dari di dalam Minecraft. Oke, langsung aja kita klik Minecraft. Nah, kalau kalian ada seperti tadi, kalian sudah bisa memakai add-on Smart Torch itu. Oke, langsung saja kita klik buat dunia baru atau ya ke dunia kalian. Oke, di sini kita langsung saja kita setting dulu teman-teman. Iya. Oke, di sini langsung aja kalian pasang ininya teman-teman. Nah, smart torch-nya ya akan aktifkan. Lalu di sini juga kalian aktifkan. Nah, di sini. Nah, lanjutkan. Nah, dua-duanya harus diaktifkan teman-teman. Oke, setelah itu kalian ke bawah. Nah, lalu kalian klik fitur kreator liburan. Lalu kalian klik aktifkan eksperimen, lalu di pembuatan bioma kostum. Lalu kalian klik juga kemampuan modifikasi tambahan. Oke, cuman tiga ini doang teman-teman yang kalian aktifkan. Oke, setelah itu langsung saja kita buat dunianya ya. Oke, kita sudah berada di dunianya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita langsung saja ini, ambil torch atau obornya. Nah, ini kita ambil obor. Cuman kalian klik begini teman-teman. Nah, langsung ada smart torch atau obor pintar. Oke, di sini kita tes ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Tuh kan? Kalian bisa melihatnya teman-teman. Di sini ada perbedaannya. Oke, kita tes dulu di gua atau di tempat ini. Nah, untung aja ada. Oke, BTW. Widih. Wadidaw. Barbar sekali ya kambing ini ya. Barbar sekali teman-teman kambingnya. Oke. Di sini nah, kalian bisa lihat kan. Nah, auto langsung ini kan dia. Nah, lihat nih. Lihat teman-teman. Nah. Tuh. Kalau barbar biasa kagak bisa. Nah, daripada kan harus capek-capek naruh seperti ini. Mainin di gua lagi, harus menghabiskan beberapa barbar lagi. Itu sangat memboroskan. Tapi jika kalian pakai add-on ini, kalian tidak perlu lagi teman-teman, karena smart torch ini bisa menerangi dimanapun kalian berada. Ini kenapa? Di
karena smart torch ini atau berpintar ini bisa menerangi kalian di mana saja. Oke, dan tidak itu saja. Smart torch ini atau berpintar ini bisa dilempar, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Gede banget kayak itu. Dan tidak itu saja, kalian bisa klik ke tangan kiri kalian. Nah, kalian misalnya mau menambang gitu kan, kan jadi keren gitu, teman-teman. Nah, misalnya ini, aduh, pengen nambang gua. Widih, udah kayak Minecraft Java aja gua. Widih, keren banget. Widih. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Smart torch-nya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman paham cara mendownload dan memasang. Dan saya akan pamit dari video ini. Dan dadah teman-teman.